Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Muhammad Nur Afandi, guru SMP Negeri 76 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado angkatan 2 tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada uji kinerja mahasiswa PPG. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar ke depan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas Jafri, Pak Fandi minta bantuannya untuk memimpin berdoa ya. Silakan Jafri. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran kali ini. Kali kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Syafiq sudah memimpin kita semua berdoa mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita diberikan kelancaran dan Amin. Kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Amin. Hari ini adalah tanggal 18. Satu hari yang lalu ya, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta yang ke-76 ya. Kita sudah merdeka, tapi kita perlu sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pelajar, tentu saja kalian harus belajar dengan giat supaya negeri kita memiliki generasi penerus yang bisa dibanggakan. Pasca peringatan kemerdekaan, ternyata negeri kita belum bebas dari pandemi COVID-19. Maka, Pak Fandi ingatkan kembali, tetap dan selalu jaga protokol kesehatan, ya, supaya kita terhindar dari virus yang berbahaya ini. Anak-anakku semuanya, Pak Fandi cek di partisipan, ya, sudah ada 13, artinya alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Berikutnya jangan lupa isikan absensi ya di Google Form. Untuk linknya sudah Pak Fandi sampaikan melalui WhatsApp grup. Mari belajar ragam hias. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang ragam hias ya, Pak Fandi sampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini, yaitu pada KD 3.2 isinya memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, figuratif, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Nah, kemudian indeks pencapaian kompetensi atau IPK ada pada poin 3.2.1, yaitu menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. 3.2.2, yaitu mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, Pak Fandi akan mengajak kalian untuk menganalisis teknik menggubah
karya ragam hias melalui diskusi. Kemudian, mengkategorikan teknik gubahan berkarya ragam hias melalui diskusi. Selanjutnya nanti setelah selesai diskusi, kalian akan menampilkan hasil diskusi kelompok. Setelah pembelajaran selesai, Papan diharapkan kalian dapat mencapai nilai ketuntasan dengan diimbangi sikap jujur, percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Lalu Papan diinformasikan bahwasanya KKM pada pembelajaran kita pagi hari ini adalah 77. Maka ikuti pembelajaran dengan baik supaya kalian bisa mencapai nilai ketuntasan yang diharapkan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menerapkan ragam hias pada media botol plastik bekas. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana ya suatu ragam hias itu dibuat. Nah, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Pak Pandi mau tanya sekilas ya sebagai gambaran. Kania, ya. Kania, Pak Pandi tanya hari ini Kania pakai baju apa Kania? Batik, Pak. Batik, ya. Berbicara tentang ragam hias, kita tidak bisa lepas ya. Mungkin kita akan selalu ingat dengan yang namanya batik. Hari ini Pak Pandi mengenakan baju batik ya. Baju batik ini adalah salah satu bagian dari karya ragam hias ya, yang diaplikasikan menjadi sebuah baju atau pakaian. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana sih ya motif-motif ini dibuat. Nah, sebelumnya ya kita akan mencoba mengingat kembali ya, karena pada pertemuan yang lalu kita mengawali pembelajaran dengan masalah sampah. Nah, coba ingat kembali. Apa yang kalian lihat di sini, Adelia Puspita, apa yang kamu lihat? Yang saya lihat di situ ada sampah yang menumpuk di sungai, Pak. Oke, ada sampah yang menumpuk di sungai. Ini adalah satu masalah yang besar. Artinya, banyak orang yang membuang sampah sembarangan sehingga sungai-sungai yang seharusnya dialiri oleh air ini penuh dengan sampah. Maka dari itu Pak Pandi mengajak pada kalian semuanya, termasuk Pak Pandi sendiri, ya, kita sebisa mungkin ya mengurangi produksi sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan juga sebelum dibuang, adakah yang bisa dimanfaatkan kembali? Nah, salah satunya, apa yang kamu lihat di sini? Botol plastik, Pak. Botol plastik. Manfaatkan ya, sebelum dibuang, ketika ada yang berguna, ya, bisa kita manfaatkan, mari kita manfaatkan. Salah satunya yaitu botol plastik. Di sisi yang lain, tadi Pak Pandi tanya Kania pakai baju batik. Pak Pandi pakai baju batik. Nah, di sini Pak Pandi tampilkan gambar karya ragam hias. Ya, di sini ada sebuah karya ragam hias. Ya, Natasya, apa yang kamu lihat di sini, Natasya? Ragam hias, Pak. Apa unsur ragam hias yang ada di situ? Tumbuhan. Ada tumbuhan, ya. Kemudian, apalagi? Ikan. Hewan. Ya, ada hewan, ya. Oke, ada beberapa unsur, ya. Seperti tumbuhan, daun-daunan, ada ikan, ya. Ada mungkin di situ lobster, dan sebagainya, ya. Kemudian, bentuk apakah ini? Bentuk tumbuhan, Pak, kayaknya. Bentuk tumbuhan. Dan, ada lagi selain tumbuhan? Ada bentuk hewan. Hewan apa, Nak? Merak. Burung merak, Pak. Ada gambar burung merak. Nah. Iya, Pak. Ada gambar burung merak. Satu karya ragam hias. Ya. Berbentuk burung merak. Ya. Tadi di sisi pertama kita melihat sampah. Di sisi yang kedua kita melihat ada karya-karya ragam hias. Dari dua sisi menyatukan sampah dan estetika. Nah, dengan cara apa? Mengaplikasikan ragam hias pada botol plastik bekas. Nah, sebelum lebih lanjut, Pak Pandi akan sampaikan bahwasannya jenis ragam hias ya
Itu ada empat. Pak Fandi minta tolong Intan untuk dibacakan apa saja, Intan? Objek flora, fauna, dan manusia. Jadi anak-anakku semuanya, beberapa jenis ragam hias ya Pak Fandi bacakan. Ada flora, ya, yaitu apa nak flora? Tumbuhan. Tumbuhan Pak. Ya, itu tumbuhan. Kemudian ada fauna. Apa itu fauna? Hewan, hewan Pak. Ya, fauna, hewan, atau binatang. Kemudian ragam hias berikutnya ada ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias figuratif? Apa itu ragam manusia, Pak? Terakhir ada ragam hias geometrik, yaitu bentuk ragam hias yang diinspirasi dari bentuk-bentuk bidang geometrik. Bidang geometrik adalah bidang yang terukur dan teratur bentuknya. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama ada ragam hias flora. Nah, di sebelah kiri Pak Fandi tampilkan objek aslinya. Di sebelah kanan Pak Fandi tampilkan hasil dari gubahan objek asli menjadi bentuk ragam hias. Jadi, objek bunga yang awalnya realis dirubah bentuknya menjadi bentuk karya ragam hias. Yang kedua, ada ragam hias fauna. Ya, ragam hias fauna tentu saja adalah ragam hias yang diinspirasi dari bentuk-bentuk fauna atau hewan. Di sebelah kiri itu ada gambar seekor ayam, ya. Nah, gambar seekor ayam ini menginspirasi pembuatan karya ragam hias buat menjadi lebih menarik menjadi karya ragam hias yang ada di sebelah kanan itu, ya. Jadi sebuah karya ragam hias. Kemudian di atas ini Pak Fandi gambarkan sebuah gambar tarian dari suku Dayak. Nah, tarian yang ada di suku Dayak ini menginspirasi mereka untuk membuat karya ragam hias, ya, yang sesuai dengan tarian yang mereka miliki. Artinya kehidupan sehari-hari mereka itu menginspirasi pembuatan ragam hias. Salah satunya di sini adalah ragam hias figuratif. Artinya ragam hias yang diinspirasi dari bentuk-bentuk manusia atau profil figur manusia. Nah, ragam hias yang terakhir adalah ragam hias geometrik. Di sebelah kiri Pak Fandi tampilkan bidang-bidang geometrik, ya. Ada lingkaran, segitiga, segi empat, persegi, ya, persegi panjang, belah ketupat dan sebagainya. Ya, diolah, diatur sedemikian rupa sehingga, ya, menjadi sebuah karya ragam hias, ya. Kalau di sini Pak Fandi tampilkan ini adalah ragam hias yang ada di Toraja, ya. Jadi bentuk-bentuk bidang geometrik, ya, menginspirasi, ya, penciptaan karya ragam hias geometrik. Pak Fandi tampilkan ada di sebelah kanan itu sebuah karya ragam hias dari Tanah Toraja. Dari dua gambar berikut, di sebelah kiri ada gambar apa, nak? Bunga, Pak. Bunga matahari. Bunga matahari. Nah, bunga matahari yang ada di sebelah kiri menginspirasi pembuatan karya ragam hias menjadi, ya, sebuah karya ragam hias yang papan ditampilkan gambarnya di sebelah kanan. Pertanyaannya, ya, bagaimana cara menggubah karya ragam hias, Pak? Apakah Pak Fandi salah tulis? Tidak. Kenapa bukan mengubah? Ya, Pak Fandi cantumkan di situ menggubah. Artinya menggubah berarti merubah tetapi dengan proses kreatif. Nah, anak-anakku semuanya, dari pertanyaan yang Pak Fandi sampaikan tadi, sekarang saatnya kalian melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, pembagian kelompoknya akan Pak Fandi sampaikan sesuai dengan undian yang sudah kita lakukan pada WhatsApp grup tadi pagi, ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita sudah melakukan undian untuk pembagian kelompok. Pak Fandi bacakan hasilnya. Untuk kelompok pertama, disimak baik-baik, ada Kania, Adelia Puspita, dan juga Hana Kamelia. Kemudian di kelompok yang kedua ada Adelia Ramadanti, Halimah, Intan Nur Aisyah, dan juga Kesia, ya. Kemudian di kelompok yang ketiga ada Natasha Afrizal,
Kemudian Amirah Kaila, Muhammad Syafiq, dan juga Ateira. Nah, nanti diskusikan dalam kelompok kalian nanti ya tentang bagaimana cara mengubah karya ragam hias. Nah, setelah mencari cara, cari data pendukungnya melalui bisa browsing di internet atau dari buku yang kalian miliki ya, dengan pernyataan kelompok yang valid dari sumber yang jelas. Nah, hasil diskusinya tolong nanti dituliskan dalam LKPD kelompok diskusi. LKPD-nya itu sudah Pak Pandi bagikan melalui WhatsApp group. Sudah jelas untuk diskusinya, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah jelas, ya, silakan buat video call bersama kelompok kalian, ya, video call dengan WhatsApp dengan kelompok kalian masing-masing, ya, untuk mendiskusikan tugas dari Pak Pandi. Ya, Pak Pandi berikan waktu 20 menit untuk diskusi. Ya, silakan nanti diskusi dengan baik, saling memberikan masukan, pendapat, ya. Kalau nanti sudah selesai, silakan bisa kembali, ya. Cukup matikan kameranya saja. Selamat berdiskusi. Oke, anak-anakku semuanya, waktu berlalu sudah 20 menit. Artinya waktu diskusi sudah selesai, ya. Maka silakan kembali ke Google Meet kita, kembali nyalakan kameranya dan siapkan hasil diskusinya. Kita akan mulai diskusi. Silakan teman-teman lain yang belum mendapatkan giliran untuk menyimak hasil diskusi teman kalian, ya. Simak dengan baik, perhatikan dan siapkan pertanyaan untuk teman-teman kelompok yang lain. Silakan, kita akan diskusi dimulai dari kelompok yang pertama. Ya, silakan kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok pertama? Silakan. Ada Kania, Adelia Puspita, dan juga Hana Kamilia. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi? Oke. Kalau begitu, kita lanjut dulu dengan kelompok yang kedua. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompok dua? Dipersilahkan. Saya, Pak. Oke, Adelia Ramadanti, silahkan. Silahkan teman yang lain disimak baik-baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok anggota saya, Halimah Ramadina dan Intan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, cara mengubah ragam hias bisa dilakukan dengan menyederhanakan bentuk objek flora, fauna, dan manusia. Setelah bentuknya disederhanakan, kemudian bisa dikasih motif atau diberikan hiasan agar lebih menarik. Hasil diskusi kami didukung dengan sumber www.rozi.com, yaitu cara stilasi dan deformasi mempunyai tujuan yang sama untuk menciptakan sebuah karya yang lebih menarik dari objek hasilnya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adelia Ramadanti sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, supaya lebih bersemangat, kita berikan aplaus untuk kelompok yang kedua. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dulu dengan kelompok yang ketiga. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompok 3? Silakan. Saya, Pak. Oke, Natasha Afrizal, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha, anggota saya Kaila, Ateira, dan Syafiq. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, cara mengubah suatu karya ragam hias adalah dengan menggayakan bentuk aslinya dengan bentuk yang lebih menarik. Bentuk tumbuhan, binatang, manusia, dan bidang geometris bisa dibentuk ulang dengan bentuk baru yang lebih bagus.
Pernyataan ini didukung dari sumber internet yang kami cari tadi, dari sumber belajar.kemendikbud.go.id. Ada 4 macam teknik yang digunakan dalam merancang ragam hias, yaitu stilasi, deformasi, dan distorsi. Masing-masing teknik memiliki keunikan tersendiri dengan menghasilkan bentuk ragam hias yang menarik. Demikian hasil diskusi kelompok 3, mohon saran dan masukan dari teman-teman dan Pak Pandi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Natasha Afrizal sudah mewakili kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi. Kita berikan aplaus juga untuk kelompok 3 ya. Oke anak-anakku semuanya, ya tadi kelompok pertama mungkin ada kendala. Silakan kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi? Saya, Pak. Oke, Kania Naila Sita. Silakan, Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Kania dan teman-teman saya Adela Puspita, Hana Kamila, dan Hana Kamila. Menurut kelompok kami, cara mengubah ragam hias bisa dilakukan dengan cara mengambil inspirasi dari berbagai macam objek yang ada di alam, bisa berupa flora, fauna, manusia, dan juga bentuk-bentuk bidang. Bentuk objek tadi bisa dirubah bentuknya dengan bentuk-bentuk yang lebih indah, tetapi tetap bisa dikenali bentuk dasarnya. Misal bunga atau burung tetap berbentuk seperti bunga atau burung, tetapi dengan bentuk baru yang lebih indah dan menarik. Sumber pendukung yang kami dapatkan dari brandly.co.id menyatakan bahwa deformasi adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi suatu benda. Stilasi adalah merubah bentuk alami menjadi bentuk baru dengan tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dan semangat juga untuk kelompok 1 ya. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Ya. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok yang lain, Pak Pandi berikan waktu. Ya, silakan siapa yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Ateira, silakan. Perkenalkan, saya Ateira dari kelompok 3, mau bertanya kelompok 1, bagaimana caranya agar objek yang dirubah bentuknya tidak meninggalkan bentuk karakter aslinya? Karena tadi kalian mengatakan bahwa dengan stilasi bisa merubah bentuk alami menjadi bentuk baru tanpa meninggalkan karakternya. Terima kasih. Silakan siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Terima kasih Ateira. Saya Hana Kamilia dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Ateira. Agar bentuknya tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya, pasti kita harus tahu dulu apa yang akan dibuat. Misalnya buat ragam hias burung, kita bisa ambil bentuk itu paruhnya, kepalanya, badannya, sayapnya, ekornya, dan kakinya itu bagaimana. Jadi bentuk barunya tetap seperti burung. Ya. Betul apa yang disampaikan oleh Hana, bahwasanya supaya tidak menghilangkan karakter aslinya, kita harus kenali terlebih dahulu apa objek yang dilihat. Kalau tadi Hana Kamilia katakan misalnya membuat karya ragam hias atau mengubah ragam hias dari bentuk burung, tentu kita harus kenal dulu ya apa yang menjadi ciri khas burung. Bentuk paruhnya seperti apa, kepalanya, oh mungkin ada sayapnya, kakinya, ekornya. Nah, kita ubah bentuknya dengan tetap mengambil ya ciri-ciri atau karakter dari objek aslinya sehingga masih bisa dikenali sebagai burung ya, tetapi dengan bentuk yang lebih menarik. Terima kasih Hana Kamilia. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Saya Delia Puspita dari kelompok 1 mau tanya ke kelompok 3. Tadi ya, kalian menyebutkan dalam mengubah ragam hias salah satunya ada distorsi. Kira-kira apa itu distorsi? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Adela Puspita.
Jadi tadi saya pas cari-cari di internet untuk sumber pendukung pemrisorsi. Sebentar ya saya cek lagi. Nah, ketemu. Jadi, distorsi itu adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan cara melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Syafiq Jamal sudah membantu menjelaskan apa itu distorsi. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Syafiq bahwasanya distorsi itu adalah melebih-lebihkan, ya. Jadi objek yang tadinya biasa-biasa saja dibuat menjadi karya ragam hias dengan cara dilebih-lebihkan. Supaya apa? Supaya menguatkan karakter yang diinginkan. Oke, begitu ya. Terima kasih Syafiq untuk jawabannya tepat sekali. Ada lagi pertanyaan? Saya dari kelompok 3 mau menyatakan kelompok 2. Tadi disebutkan cara yang digunakan untuk membuat ragam hias dengan menyederhanakan bentuk objek. Bukankah dengan menyederhanakan bentuk menjadi biasa saja? Terima kasih. Terima kasih Kaila atas pertanyaannya. Menurut kami, tadi dengan menyederhanakan bentuk membuat bentuk menjadi lebih simpel. Tapi dengan bentuk yang simpel, ini justru bisa menjadi isi dan motif-motif yang menarik. Jadi hasilnya bisa menjadi karya ragam hias yang indah. Terima kasih. Terima kasih Intan. Sudah puas dengan jawabannya, Kaila? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Terima kasih. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Intan, ya, bahwasanya tadi kan Kaila bertanya, bukankah dengan disederhanakan bentuknya, ya, bentuk objek yang ada itu menjadi biasa-biasa saja, ya? Tetapi menurut Intan tadi, ya, Pak Fandi juga bisa beri penguatan bahwa itu benar juga, ya, bahwasanya dengan menyederhanakan bentuk menjadi peluang untuk kita isi, ya, bidang-bidang yang ada itu dengan motif-motif, ya, yang kita inginkan, sehingga bentuk karya ragam hias yang tercipta menjadi karya ragam hias yang lebih menarik. Pak Fandi rasa cukup untuk diskusinya. Apa yang sudah kalian, ya, sampaikan dalam hasil diskusi, kemudian diperkuat dengan tanya jawab tadi, itu sudah menggambarkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdasarkan sumber belajar, apa sumber belajar kita? Yaitu buku Seni Budaya Kurikulum 2013, edisi revisi 2016, dan berbagai sumber yang relevan. Berikut beberapa cara mengubah karya ragam hias. Mengubah karya ragam hias bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama itu ada stilasi. Yang kedua ada deformasi. Dan yang ketiga tadi yang disampaikan Syafiq juga itu adalah distorsi. Stilasi. Syafiq, apa yang kamu lihat gambar di sini, nak? Syafiq? Gambar lalat. Oke. Gambar yang ada di tampilan slide ini adalah gambar lalat yang sudah distilasi atau digayakan bentuknya, ya. Stilasi atau penggayaan itu adalah penggayaan suatu bentuk, pengembangan dengan memperindah bentuk objek tetapi tetap mempertahankan sifat atau karakter objeknya. Melalui cara stilasi atau penggayaan, lalat yang tadinya suka bermain di tempat jorok bisa menjadi sesuatu yang indah, menjadi karya ragam hias yang indah. Ya, dengan stilasi ini bentuk lalat tidak berubah karakternya, tetap menjadi bentuk lalat. Sehingga masih bisa kita kenali wujudnya ini adalah seekor lalat, tetapi dengan bentuk yang lebih menarik. Kemudian yang kedua ada deformasi. Apa itu deformasi? Pak Fandi minta tolong dibacakan. Adelia Puspita, coba dibacakan untuk poin deformasi. Deformasi atau pemisahan adalah mengubah
dengan memisahkan bagian-bagian bentuk tetapi tidak meninggalkan kesatuan atau keselarasan karya. Terima kasih Adele ya. Jadi deformasi itu adalah pemisahan ya. Dari bagian-bagian tadi yang dipisahkan itu digabungkan kembali dengan objek-objek yang lain ya, sehingga menjadi karya ragam hias baru. Misal ada objek A ya dan ada objek B ya yang berbeda ini disatukan dalam satu karya. Itu namanya teknik deformasi. Tetapi penyatuan ini tidak meninggalkan kesatuan atau keselarasan. Penyatuannya dengan prinsip harmoni supaya ada kesatuan sehingga menjadi sebuah karya ragam hias yang lebih menarik seperti yang contoh Pak Fandi tampilkan di sini ya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Muhammad Syafiq ya. Itu distorsi. Nah, Pak Fandi sampaikan bahwa distorsi atau penyimpangan adalah melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan atau menyangatkan objek atau bentuk dengan tujuan menguatkan karakter ya. Ini ada gambar apa nak di sini nak, kalau kalian lihat wayang. Wayang. Nah, wayang ya, dalam penokohan wayang ya, itu masing-masing tokoh punya karakter. Ada yang mungkin punya karakter kesatria ya, ada yang sifatnya juga mungkin kurang baik. Maka dari itu dengan teknik distorsi ini sangat tepat digunakan dalam membuat karakter sebuah tokoh wayang ya. Nah, Pak Fandi sampaikan di sini misalnya apa sih yang dilebih-lebihkan? Misalnya hidung ya. Kalau manusia adakah yang hidungnya sepanjang itu? Ya, tentu tidak. Nah, di sini berarti dilakukan distorsi. Dipanjangkan hidungnya. Ya. Mungkin ada yang perutnya dikecilkan. Ya, masing-masing penyimpangan ini ya, tujuannya untuk supaya menguatkan karakter. Karakter seperti apa yang diinginkan dengan cara lebih-lebihkan. Nah, jadi menggugah karya ragam hias ya, itu ada beberapa cara tadi. Yang pertama tadi ada stilasi, yes. Kemudian ada deformasi dan juga distorsi. Nah, ketiga cara ini tadi sudah kalian sampaikan dalam hasil diskusi. Pak Fandi perkuat kembali dengan apa yang sudah Pak Fandi tampilkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Pak. Kalau sudah jelas, berikutnya Pak Fandi akan sampaikan penugasan, ya. Penugasannya adalah yang pertama ya, melengkapi hasil diskusi kelompok berdasarkan masukan dan saran melalui LKPD kelompok. Kemudian mengerjakan LKPD mandiri. Untuk LKPD sudah Pak Fandi sampaikan semuanya melalui WhatsApp group. Bila mana sudah selesai mengisi LKPD, silakan kirimkan hasilnya melalui Google Form yang sudah Pak Fandi sampaikan linknya di WhatsApp group juga. Begitu ya nak ya, sudah jelas dengan penugasan hari ini? Sudah Pak. Sudah jelas. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana cara mengubah ragam hias ya. Dan perubahan ragam hias yang sudah kita pelajari hari ini nantinya pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan aplikasikan dalam media botol plastik bekas ya. Karena kita mau memanfaatkan botol plastik bekas ini supaya tidak menjadi barang yang kita anggap sebagai sampah, tetapi menjadi sebuah karya seni yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Ada pertanyaan besar di sini ya, bagaimana kesan belajar hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesan belajar hari ini? Silakan, siapa nak? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya kesan pembelajaran hari ini adalah kita jadi tahu beberapa istilah baru dalam ragam hias, yaitu stilasi, deformasi, dan distorsi.
Ternyata ragam hias tidak dibuat asal-asalan, tapi pakai proses yang harus dilewati. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ateira ya sudah menyampaikan kesan pembelajaran hari ini. Betul apa yang sudah disampaikan Ateira, ragam hias itu tidak dibuat asal-asalan, tetapi melalui proses kreatif yang panjang dengan cara tadi apa? Stilasi, deformasi, dan juga distorsi. Oke, anak-anakku semuanya, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran ya. Pak Fandi tidak bosan-bosannya ya, meskipun angka positivity rate kita ya di DKI Jakarta sudah menurun, tetapi ini belum berakhir. Jangan sampai terjadi lonjakan kasus kembali, maka Pak Fandi harapkan kalian untuk tetap dan selalu menjaga protokol kesehatan supaya kalian tidak terserang virus yang berbahaya ini. Sebelum Pak Fandi menutup pembelajaran, Pak Fandi akan meminta ketua kelas ya, Muhammad Syafiq ya, silakan pimpin untuk doa penutup pembelajaran. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Syafiq sudah memimpin kita berdoa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat yang baik. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Nah, Pak Fandi punya pantun ini sebelum Pak Fandi tutup ya. Nah, simak baik-baik ya. Oke. Jika fajar telah tiba, cakap, adalah sebuah tanda. Mantap. Dengarkanlah wahai Ananda, belajar adalah tugasmu yang utama. Sedap. Oke, mau lagi pantunnya, Nak? Mantap, Pak, boleh, Pak. Oke, siap ya. Pohon jati tumbuh berjajar. Cakep. Daunnya dipakai untuk membungkus ikan. Cakep. Jika kalian rajin belajar, manfaatnya akan kalian dapatkan. Mantap. Ya. Oke, anak-anakku semuanya, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah belajar bersama Pak Fandi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.